Himpunan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Morawa, gelar kegiatan perayaan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 dan Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila ke-65 tahun di kantor PAC Pemuda Pancasila, Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 dan Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila ke-65 tahun dimulai dengan doa dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan acara dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Pemuda Pancasila. Acara dilanjutkan dengan tradisi pemotongan nasi tumpeng yang langsung dipotong oleh tokoh agama dan langsung diberikan kepada Sugiono Sudi, selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila, Kecamatan Tanjung Morawa, dan dilanjutkan pemotongan nasi tumpeng oleh Ketua Pimpinan Ranting Pemuda Pancasila di jajaran PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Morawa. Acara dilanjutkan dengan pembagian beras dan uang saku kepada anak yatim dan Sugiono Sudi, selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila, Kecamatan Tanjung Morawa, secara simbolis langsung membagikan beras dan uang saku kepada 10 orang anak yatim dan dilanjutkan oleh Ketua Ranting di jajaran PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Morawa. Usai pembagian beras dan uang saku kepada anak yatim, acara pembagian beras dilanjutkan kepada orang tua dan lansia. Pembagian langsung dibagikan oleh pengurus PAC dan Ketua Ranting di jajaran PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Morawa, dan acara berjalan dengan penuh hikmat dan penuh rasa kekeluargaan antara warga penerima bantuan dan Pemuda Pancasila. Di sela-sela acara, Sugiono Sudi, selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Morawa, mengatakan, dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 dan Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila yang ke-65, PAC Pemuda Pancasila turut berbagi kebahagiaan kepada anak yatim dan lansia. Hal ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahunnya, serta merupakan kepedulian Pemuda Pancasila kepada masyarakat. Anak cabang Pemuda Pancasila mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila yang ke-65 dan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96. Semoga Pemuda Pancasila di tahun-tahun yang akan datang supaya bisa bekerja sama berangkulan kepada masyarakat dan khususnya di pemerintahan yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa. Dari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, A. Ginting, mengabarkan. Mars.